Siap cerita ku channel, solusi murah tapi tetap lumrah. Halo semua, jumpa lagi di Siap cerita ku channel, channel yang menyediakan berbagai solusi murah tapi tetap lumrah. Oke, di video kali ini seperti biasa, Siap cerita ku akan mereview satu barang unik yang pasti murah. Oke. Jadi gue akan review alarm dish lock. Jadi ini mungkin bukan hal yang aneh-aneh banget ya, tapi ini berbeda coy. Jadi di sini kalau misalkan seperti biasa kunci ganda untuk motor dikunci di dalam dish brake itu biasalah, dan itu ada potensi tetap dibobol, didorong, dipatahkan oleh maling, bisa dipukul atau di gimana caranya. Nah, barang kali ini beda, dan menurut gua ini cukup unik dan relatif lebih aman karena di sini bisa berbunyi alarmnya. Dan kalau gua lihat strukturnya, struktur dari kuncinya sendiri ini lebih tebal, berbeda dengan yang biasa zaman-zaman dulu itu, dan harganya relatif masih murah, ya di bawah 100.000, masih oke menurut gua. Nah, dan ini nih keren ya, dia bisa bunyi. Jadi begitu ini ke bunyinya nyaring sekali, begitu dia keguncang bunyi kayak gitu, paling dijamin auto panik guys. Tapi ada sisi negatifnya, kalian jangan lupa kunci ininya. Jika kalian kunci ininya sampai lupa dan bunyi alamat, digebukin se-RT coy. Oke, jadi gue beli alarm ini karena gue membeli motor yang menurut gue security locknya belum terlalu bagus karena belum kilas. Jadi gue proteksi dengan menggunakan alarm disc brake ini. Seenggaknya lebih ada double keamanannya lah. Nah, setelah gua coba, yaitu barangnya mantep banget dan dijamin aman. Cuman satu kuncinya, ini jangan sampai hilang. Oke, kalau hilang bunyi berisik banget, ditimpuk loh sama orang-orang sekitar. Oke. Oh ya, untuk yang tertarik membeli kunci ini, kalian bisa cek di deskripsi linknya. Oke, begitu saja sharing kali ini. Jumpa lagi di video sharing-sharing berikutnya. Jangan lupa dukung terus Siap cerita ku agar membagikan terus, jangan berhenti video-video bermanfaat lainnya. Bye-bye, klik like, subscribe, dan pencet tanda loncengnya. Assalamualaikum.